Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqi ma'suman. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kul ummati yadkhuluna al-janna illa man aba qila man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba aw kama qala. Yang kita hormati, yang kita muliakan Tuan Haji Ismail bin Razali, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengerusan Masjid Darussalam Kampung Baru beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengerusan masjid. Yang saya muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta suka relawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah selang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan seterusnya para sahabat. Dan mudah-mudahan selawat dan salam itu ampit-ampit nyangkung juga untuk kita yang mengaku sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman, yang apabila diceritakan tentang akhir zaman ataupun hidup di akhir zaman, kita hidup dengan sisa-sisa iman yang masih Allah kekalkan di dada-dada kita. Maka dengan sekelumit iman yang ada di dada kita lah kita guna untuk bertatih, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berusaha juga untuk melakukan kerja buat ataupun beribadah, yang mudah-mudahan ibadah kita yang si banyak tu dahlah si banyak ada di dalamnya kecacatan, ketidaksempurnaan di dalam kita beribadah. Ya, saya ulangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan kita yang berupa amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita yang si seberapa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita pada malam yang berbahagia itu adalah merupakan terjemahan daripada rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pelbagai nikmat yang besar, yang sederhana, yang kecil kepada kita. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan dakwah baginda kepada kita, seterusnya telah memberi contoh dan panduan kepada kita sebagaimana bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah kepada kita untuk kita try our best untuk follow
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di akhirat kelak, di samping kita mengharap balasan pahala amal-amal soleh yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, kita juga tidak lain dan tidak bukan mengharap syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan dua hal, yaitu memperbanyakkan dan seterusnya memperbetulkan amal-amal soleh kita, dan seterusnya untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha semampu mungkin untuk follow baginda. Apabila kita menyebutkan semampu mungkin untuk follow baginda, maksudnya kita ikut baginda dalam berakidah, kita ikut baginda di dalam beribadah, dan seterusnya kita ikut baginda di dalam berakhlak. Akidah, ibadah dan akhlak, semampu mungkin kita mendekatkan diri kita dengan akidahnya Nabi, ibadahnya Nabi, dan juga akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah seperti yang telah kita sebut di minggu lepas, kita akan berkongsi, mengupas berkenaan dengan 40 nasihat terbaik penyubur iman yang disusun oleh Yang Mulia Ustaz Datuk Seri Abu Hasan Din Al-Hafiz. InsyaAllah kita cuba mengulang sedikit berkenaan dengan apa yang telah diungkapkan, apa yang telah disebutkan, apa yang telah beliau perkatakan. Maksudnya di antara perkataan-perkataan yang pernah beliau sebut semasa hayat beliau, dalam beliau menyampaikan dakwah kepada masyarakat, sama ada di peringkat kita di Malaysia ataupun di peringkat internasional. Baik, di pertemuan yang lepas saya ada menyebut bahawa beliau menyebut ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Bermaksud di dunia itu adalah negeri tempat kita melakukan kerja buat ataupun amal-amal soleh, amal-amal ibadah ataupun amal-amal kebajikan, dan di akhirat nanti negeri tempat kita mengutip, tempat kita menuai hasil yang telah kita usahakan sewaktu sewaktu di dunia ini. Baik. Kata-kata beliau ini sepatutnya sama ada kita seorang kanak-kanak, seorang remaja, seorang belia, seorang dewasa, apatah lagi mereka yang sudah berada dalam usia emas, sepatutnya merenungi, sepatutnya memahami kata-kata beliau tersebut. Kalau kita benar-benar mengaku beriman, kita mesti merenungi dan bermuhasabah diri, apakah kita telah mengetahui dan memahami kata-kata ini, dan kita melakukan hal-hal yang sepatutnya kita lakukan, yaitu kita memperbanyakkan dan memperbetulkan amal-amal soleh kita semasa hayat masih dikandung badan. Maknanya lagi, dalam saki baki umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tu, gene gaya macam ni kita menggunakannya, adakah pemikiran kita, hati kita masih macam 50 60 tahun dulu? Kita merasa lagi lama aku tu hidup, masih ada kesempatan. Itu apa yang berlaku pada diri saya pun, kejadian pengalaman yang betul-betul terjadi pada diri saya. Muncik silap saya dalam tahun 1984 ataupun 85,
Ketika 2-3 tahun lagi SPM. 2-3 tahun lagi SPM. Apa saya berkelakar dengan Dik Impun? Lagi lama lagi. Ketika saya form 3. Bila lulus SRP exen sikit. Lama lagi, 2 tahun lagi nak SPM. Jadi cuai, lalai. Sehingga tidak bertindak dengan yang sepatutnya, sehingga tidak mempersiapkan diri dengan yang sepatutnya, yaitu untuk kita belajar. Lama lagi masuk tingkatan 4 pun mentaliti macam ya, masuk tingkatan 5 rupa-rupa memang siap dapat diubah lagi. Form 5 memang siap dapat diubah lagi. 6 bulan lagi nak SPM pun dah pemikiran memang dah mindset. Bila kita dah makin sandat, makin terdesak, waktu, masa makin sempit, ketika pemikiran kita jadi kacau. Maknanya kita terperangkap dengan apa? Dengan anggapan, andaian ataupun angan-angan kita pun, bahawa kononnya tadi kita boleh membuat persiapan SPM 2 tahun. Tetapi masuk form 4 si juga prepare. Masuk form 5 siap juga prepare. 6 bulan terakhir untuk SPM siap juga prepare. Pom, tiba-tiba datang SPM, kita masuk dalam SPM dalam keadaan kita tidak membuat apa-apa persiapan ataupun preparation. Jadi keluarlah keputusan. Keputusan keluar dengan cemalang. Bukan cemerlang, cemalang. Bukan cemerlang, cemalang, malang. Nenda, bila kita sih belajar, kita nak mengharap keputusan yang baikkah? Bukannya cemerlang, cemalang jadinya. Jadi tersenaralah kami-kami pelajar-pelajar yang cemalang dalam SPM. Tapi jangan lupa, seperti yang saya katakan, selalu sebut, kita akan melalui 3 SPM. Yang pertama, SPM di dunia itu SPM Sijil Pelajaran Malaysia. SPM yang kedua, dahsyat, sesi pertanyaan malaikat di dalam kubur. SPM juga sesi pertanyaan malaikat. SPM di dunia itu kita fail, masih lagi dapat kerja kontrak, masih lagi dapat kerja kilang, masih dapat cek rezeki. Tapi SPM yang nombor 2 dalam kubur, sesi pertanyaan malaikat, munsi dapat juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, cemalang juga. SPM yang ketiga, soalan padang mahsyar. 3 SPM. Saya ulangi, SPM di dunia tu kita fail, mak bapak kita masih boleh beri makan kita. Bapak penakan, mak penakan boleh diagak lagi dapat beri makan kita. Adik-beradik dapat nolong kita. Kerajaan masih nolong kita. Baitul mal boleh nolong kita, kebajikan boleh nolong kita. Tapi bila SPM yang nombor 2 tadi, sesi pertanyaan malaikat di kubur, kita gagal untuk menjawab, subhanallah. Kita kena kuarantin seminggu, kena kuarantin 10 hari, kena kuarantin 14 hari, kena kuarantin 20-30 hari pun stres kita. Dalam kuarantin macam minat macam makanan diberi oleh pelbagai pihak. Tetapi di kubur, di kuarantin, apabila kita gagal untuk menjawab soalan yang sepatutnya kita jawab di dunia itu, stresnya luar biasa. Minat macam mai kubur ya. Di antaranya akan dihampit, akan dihampit, kubur kita akan dihimpit. Bilik tidur kita seberapa luas pun rimas nyawa kita kan. Alaha aukau ekon, ekon si ada. Alaha kipas si ada. Minat macam kemudahan si ada dalam bilik tidur kita pun kita rimas. Apatah lagi debanun, dihimpit. Silap-silap ada api di dalam kubur. Silap-silap ada binatang berbisa.
Dan satu lagi disebutkan bahwa di alam kubur amal-amal kita akan jadi dua, sama ada amal soleh ataupun amal toleh, amal yang jahat. Amal-amal soleh kita kelak ini akan menjelma menjadi seorang laki-laki yang kacak kalau kita banyak mengolah amal-amal soleh. Tapi amat malang mun nok jai mun nok buruk mun nok jahat kita banyak, ini akan menjelma menjadi lembaga seorang laki-laki yang hodoh, yang hodoh rupanya. Subhanallah. Mun kita beramal soleh seperti yang kita diberitahu, kubur kita akan dilapangkan selapang-lapangnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Saya alhamdulillah dah pergi sebahagian luar negara. Tempat-tempat tertentu kita nampak pemandangan indah sekali. Redup mata memandang. Syahdu rasa hati nangga cantik kacaknya pemandangan. Tapi di alam kubur, bayangkan kita termasuk orang-orang yang diterima amal-amal solehnya, pemandangan lebih indah lagi. Sebablah ya disebut oleh ulama melalui bimbingan Nabi, apa yang ditangga kita di kubur ya bayangan yang akan kita dapatkan setelah kita dihisap, setelah kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab alam kubur adalah mukadimah kepada alam akhirat. Jadi amat betullah apa yang diungkapkan oleh yang berbahagia Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz, bahawa ad-dunya sepatutnya betul-betul menjadi darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia tu try our best, all out untuk kita beramal. Lebih-lebih lagi usia kita pun tu, ya Allah ya Tuhanku, umur 50 masih lagi berangan-angan. Aku tu belum 70. Aku tu belum 80. Umur Tun Mahathir di tangganya. Ni tak jangan rasa nak ngepung umur Tun Mahathir 90 umur nak. Umur kita 50. Oh, lagi lama lagi. Lagi lama lagi. 55 keluar ke WSP. Nah, berangan-angan. Padahal orang putih medah apa? Life begin 40. Pakainya apa? Pakai nenek-nenek mengelirukan pemikiran kita. Life begin 40 ya salah. Bila life begin? Life begin baligh. Bila kita baligh dah, udah start. No bagus, no jai kita ditulis. No kiri kanan kita udah mencatat. Life begin baligh. Start tak baligh, black and white akan mewarnai kehidupan kita. Bagus sih bagus, akan dicatat. Jadi kita masih merenung kata-kata Al-Fadhil Ustaz Abu Hasan Din Al-Hafiz, yang saya sendiri secara pribadi memang sedang berlawan. Sebab apa? Kita merasa early 50. Ada juga godaan-godaan. Early 50. Lagi ada kononnya tadi berangan-angan nak hidup 20 tahun lagi, nak pergi ke 70. Apa nak dikepung lagi umur 50 ya? Jadi kita renungkan kata-kata tersebut dan kita bertindak dengan bijak, yaitu kita mempersiapkan diri. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Kita tanamlah dengan benda-benda baik yang insyaAllah di akhirat kita akan menuai kebaikan untuk kita sama-sama. Jadikan sandaran untuk kita
apabila kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik. Itu yang seterusnya kata beliau, dalam keadaan suka maupun duka, senang atau susah, papa atau kaya, malah dalam apa jua suasana, kita perlu kepada satu perkara, yaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Dalam apa keadaan pun kita mesti wajib memerlu kepada nasihat. Dalam keadaan kita okey, senang, selesa, kita perlu kepada nasihat. Kita perlu kepada peringatan. Dalam keadaan kita baik, dalam kita sehat, dalam keadaan kita selesa, dalam kita selamat, dalam keadaan kita begitu positif, apakah bentuk nasihat yang kita perlukan? Si lain dan si bukan, supaya kita bersyukur. Itu nasihat dalam keadaan kita sukses, dalam keadaan kita nyaman, dalam keadaan kita senang, dalam kita gembira dan berbahagia. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bersyukur. Sebaliknya, apabila kita berada dalam keadaan yang tidak baik menurut perkiraan kita, kita tidak senang, kita tidak sukses, kita tidak sehat, kita tidak mengharungi kehidupan yang tidak harmoni, maknanya kehidupan kita kelihatan negatif, kita juga perlu kepada nasihat. Apa dia? Yaitu agar kita bersabar dan bermuhasabah. Yang pertama tadi, dalam keadaan baik kita pun bersyukur dan bermuhasabah. Dan dalam keadaan kita sebaliknya, yaitu kita susah, kita menderita, kita dalam keadaan negatif, maka kita perlu untuk bermuhasabah dan bersabar. Sabar pun ada tajuknya sendiri yang insyaallah akan kita bicarakan. Baik. Nah, saya ulangi. Dalam suka maupun duka, senang atau susah, papa atau kaya, malah dalam apa jua suasana, kita perlu kepada satu perkara, yaitu nasihat yang baik. Maknanya, seorang mukmin yang benar-benar beriman, dia perlu kepada nasihat. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, di mana Allah menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Bila Allah menyebut sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, apabila kita merasa yang diri kita manusia, percayalah, kitalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia ataupun orang yang rugi. Semua kita rugi, kecuali illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Cukupkah sekadar beriman sehingga kita dipadam senarai nama kita termasuk dalam orang-orang yang rugi? Apakah cukup kita beriman sehingga nama kita dipadam daripada golongan senarai orang yang rugi? Si cukup, kata Allah. Beriman aja si cukup harus diiringi, dibarengi, kata orang Indonesia, diiringi dengan apa? Illal ladina amanu wa amilus salihat. Diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi, mengaku beriman sahaja tanpa diiringi dengan melakukan amal-amal soleh, maka itu belum dapat memadamkan nama kita dalam senarai mereka yang rugi. Jadi kalau kita nak diiktiraf sebagai
orang yang untung, orang yang tidak rugi. Di samping beriman, kita mesti melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh tuan-tuan dah tahulah. Amal-amal soleh tuan-tuan dah tahu. Yang besar, yang sederhana, yang kecil, yang nampak, yang bersembunyi, yang berjemaah, yang sorang-sorang, yang di waktu malam, yang di waktu siang, yang ada masa tertentu, yang sekira masa. Apa maksudnya masa tertentu? Bulan puasa, puasa bulan puasa. Ni boleh kita bulan puasa bulan lain nak? Ha, pergi haji, ni boleh kita pergi bulan lain. Dan ada tempat. Ha, jangan something-something kita, orang lain pergi Mekah, mula haji, kita pergi Mekah. Macam jadi. Ha? Jadi maknanya amal soleh, amal soleh sama ada besar, sederhana ataupun kecil, perlu kita usahakan untuk menjadikan diri kita dua benda, dua golongan, iaitu golongan yang beruntung ataupun golongan yang tidak diisytiharkan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau menyebut nasihat ada yang baik, ada yang tidak baik. Nasihat mungkin manis dan ianya mungkin pahit. Apa maksudnya nasihat yang baik, nasihat yang tidak baik? Nasihat tu, jangan kita fikir nasihat tu benda yang keluar daripada mulut aja, benda yang mulut keluar daripada tulisan aja. Tetapi nasihat itu berlaku dalam bentuk kejadian-kejadian tertentu, ataupun nasihat itu boleh kita katakan sebagai teguran ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tadi nasihat yang mungkin dalam datang dalam keadaan kita suka mendengarnya, mungkin pahit kita mendengarnya, dan kadang-kadang ada orang yang menasihat kita cun bahasanya, cun kata-katanya, tetapi signifikan ada juga yang menasihat panas telinga kita dengarnya. Bila panas telinga tu punya dua keadaan. Satu, mungkin caranya negosik betul. Yang kedua, mungkin yang negosik dalam keadaan mood kita sih bagus kan. Mood dalam keadaan mood kita bagus, tang senang je kita nerima. Tapi dalam keadaan mood yang sih bagus, berasap juga kadang-kadang. Lebih-lebih lagi, kau nak negosik ya dua kali lima. Ikau, kau pandai ikau. Sama ikau ya. Jadi, disebut di situ, saya ulangi. Nasihat mungkin datang dalam keadaan baik dan mungkin datang dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi sebagai mukmin, kita cuba untuk menelan nasihatnya. Memang si mudahlah, memang si mudah. Lebih-lebih lagi mun dia kecil, mun orang lebih rendah kedudukan daripada kita. Bayangkan jemaah biasa-biasa aja, kelihatannya saya dah apa-apa, tiba-tibanya negur ustaz. Ustaz, sepatutnya tu. Belum lagi ceritanya negur depan orang ramai lagi ya. Macam kami orang dalam satu program, ada seorangnya lah, ramai ya. Orangnya tadi nyasi kenal ya ustaz dalam khusus imam. Seru ya ustaz baca Quran, nyasi tahu ya. Ustaz muda lah. Memang bacaan ustaznya sik-sik-sik-cun. Bacaannya sik-cun. Udahlah sik-cun tu ditegur kini-kini juga. Ijo biru bukan ustaz yang nak tegur depan orang. Itu pengalaman saya dulu-dulu. Saya pun kadang-kadang ijo biru muka kena tegur orang dulu dalam majlis ditegur. Jadi maknanya tadi, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan melapangkan dada dan minda kita apabila kita menerima apa juga bentuk nasihat, sama ada yang pahit ataupun yang manis, sama ada yang merdu di telinga kita ataupun yang panas telinga kita mendengarnya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat dinyah senaraikan oleh Allah Subhanahu Wataala daripada termasuk golongan orang yang rugi. Kena Allah menyambung lagi, illal ladzina amanu wa amilussalihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr.
yaitu mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kebaikan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita, Allah membuka pintu hati kita, pintu minda kita, agar kita menerima apa juga bentuk nasihat, teguran, panduan dan pandangan yang mudah-mudahan akan memberi kebaikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga insyaAllah di akhirat nanti. Ya. Setakat ini pertemuan kita pada malam ini, saya pun suara asli Bapak Bes malam itu, insyaAllah kita berhenti awal. Ala kulli hal, saya mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan, mungkin ada yang silap, ada yang salah dan seterusnya. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai bukti pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita terus menerus mencari ilmu, mudah-mudahan dapat jadikan panduan dalam kita melakukan kerja buat kita sewaktu hidup di dunia ini. Saya ulangi, umur saya dah meningkat, tuan-tuan yang meningkat, saya dah masa lagi untuk berangan-angan, saya dah masa lagi untuk kita nak lalai cuai dalam usaha kita, dalam upaya kita untuk memperbanyakkan bekalan untuk kehidupan selepas kehidupan kita di dunia ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.